Halo guys, masak lagi kita ya. Hari ini menunya adalah jamur paprika. Gimana cara buatnya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Nah, di sini bahannya adalah jamur dan paprika ya teman-teman. Sudah saya potong dan cuci bersih. Seperti ini jamur yang besar itu. Dan bumbunya ada bawang putih, bawang merah, dan juga jahe. Simpel kan dan mudah sekali. Kemudian jamur sudah saya cuci bersih, saya potong korek api seperti ini ya guys. Potongnya terserah teman-teman aja. Kemudian kita rendam pakai air dingin atau air biasa. Tambahkan sedikit garam agar rasa dari jamur ini atau baunya jamur itu berkurang ya teman-teman. Kemudian bumbunya sudah saya iris seperti ini. Dan juga paprikanya saya iris korek api sama dengan jamurnya. Ini jamurnya sudah saya rendam pakai garam tadi sebentar. Kemudian kita cuci ya teman-teman. Kemudian kita bilas lagi agar supaya garamnya itu bersih dan tidak asin. Nah, ini sudah bersih. Lalu kita sisihkan. Nah, ini bumbunya adalah gula. Dan ini garam ya, kemudian ada saus tiram dan juga saus ikan. Untuk ukurannya disesuaikan dengan porsi ya teman-teman. Nah, ini kita siap-siap untuk menumisnya. Kemudian biasa kita panaskan wajan atau teflon dan beri sedikit minyak. Kemudian tumis terlebih dahulu jahenya dan juga bawang putihnya ya guys. Setelah itu masuknya bawang merah. Tumis kembali hingga layu dan harum. Kemudian masukkan jamur ya guys. Nah, ini jamur ini bakalan crunchy sekali karena tadi kita rendam pakai garam ya. Kemudian beri sedikit air agar supaya tidak gosong. Kemudian masukkan saus tiram, saus ikan, dan juga garam. Lalu beri sedikit saus cabai ya teman-teman. Ini saya tambahkan saus cabai karena saya pengen agak pedas. Buat teman-teman yang nggak suka pedas, jadi saus cabainya di skip aja. Kemudian kita masukkan paprikanya. Kita campurkan bersamaan. Pastikan agar supaya bumbunya meresap ya teman-teman. Wow, ini akan menjadi lauk yang enak sekali. Baunya harum. Wow, jangan lupa tes rasa ya guys.
Nah, ini sudah selesai. Jamur paprika sudah selesai. Nah, ini dia. Resep ini cukup simpel dan enak sekali ya guys. Silakan kalian mencobanya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Agar saya tetap semangat membuat video terbaru atau resep terbaru buat kalian. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Goodbye.